Jumpa lagi di Gandara Koplo di kawasan Menteng, tepatnya di Jalan Cikini Raya 111, Jakarta Pusat. Dan seperti biasanya kita bersama dengan Perspektif Indonesia yang merupakan kerjasama antara Populi Center dan juga Smart FM Network yang menyiarkannya bersama jaringan dan grup media lainnya yaitu Saudara FM dan Smart FM di berbagai kota di tanah air. Kita mengudara juga di tanpa apa namanya batas teritorial lewat Facebook, itu sudah ada dari Anak Harum fanpage-nya Smart FM. Jadi makin tidak ada batas sebenarnya, jadi mau pindah ibu kota atau kan juga tidak ada masalah sebenarnya. Tapi enggak lah, tetap ada batas administratif, politik, antropologis. Dan di jalur audio kita juga mengudara biasanya di sampai sekarang di radiosmartfm.com. Kami yakin ada yang dengar karena biasanya kasih respon terutama teman-teman kita sih yang sekolah atau bertugas di luar negeri. Hari ini kita akan membahas topik yang sama dengan pekan lalu, persis sama, bagaimana sebaiknya mengurus Papua. Sebenarnya diskusi dengan topik ini bisa 20 kali harusnya ya, karena begitu serius dan dalam serta strategisnya masalah ini. Pekan lalu kita bersama seorang anggota atau komisioner Komponas, Komisi Pemilihan Nasional, sebenarnya bukan karena Komponas tapi karena beliau adalah aparat kepolisian yang bekerja di sana sejak tahun 90-an sebagai Kapus Penas sampai jadi Kapolda, Dirjen Polisi Dr. Suprapto, Purnawirawan, dan juga ada Pak Yoris Rawiyai yang anggota DPR RI, mantan DPR RI dan sekarang adalah pemegang dukungan tertinggi DPD RI 30% kurang lebih, 3 juta, sejuta pilih dia sendiri dari Papua, dan seorang peneliti dari Universitas Afri Madonna. Hari ini kita akan bersama empat narasumber dengan kompetensi yang juga tinggi dan spesifik. Yang pertama, semoga bisa hadir tepat waktu, Dr. Michael Manufandu, kawan lama beliau, terakhir kalau tidak salah duta besar Indonesia di Kolombia. Nama beliau dan wajah beliau muncul sewaktu penangkapan Nazarudin di Cartagena. Tapi sejatinya beliau kita undang sebagai tokoh Papua karena pernah menjadi wali kota Jayapura tahun 88-93 kurang lebih. Nah, mudah-mudahan bisa tepat waktu Pak Michael, karena beliau pasti sibuk sekali dalam suasana seperti ini sebagai seorang putra kelahiran Papua. Sudah hadir bersama saya di sini Bung BK Ulu Habsara. Beliau adalah komisioner dari Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Selamat pagi. Selamat pagi. Yang kedua, seorang akademisi, peneliti, dan memimpin sebuah lembaga pemikir strategis yaitu CSIS, Center for Strategic and International Studies. Makanya bahasa beliau harus strategik dan harus berbau internasional. Dr. Philip Permonte, selamat pagi. Pagi. Last but not least, ini kawan juga, beliau menjadi bagian dari apa yang disebut sebagai tim kajian Papua. Betul, LIPI. Dari LIPI. LIPI adalah LIPI bukan LIPI ya. LIPI yang lagi namanya LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Aisyah Putri Budiatri, pemegang gelar MA dari New York. New York. Ya. Sekolahnya jauh betul untuk pelajari Indonesia. Oke, okay. Saya kira tidak salah kalau kita kasih kesempatan Pak Komnas HAM dulu ya, apa Komnas HAM sudah berlaporan terakhir, karena kalau kita baca mengerikan betul apa yang terjadi dalam 1-2 hari ini. Ya, terima kasih, selamat pagi semuanya. Memang Komnas HAM sejak kejadian di Surabaya itu langsung menurunkan tim investigasi, bahkan dua orang komisioner, Pak Horil Anam dan Pak Anwarudin, langsung ke setelah beberapa hari setelah kejadian langsung ke Surabaya koordinasi dengan Kapolda dan memastikan betul bahwa kejadian di Surabaya itu harus di
kelola dengan baik, termasuk juga di dalamnya penegakan hukum terhadap siapapun sebenarnya yang bersalah dalam peristiwa itu. Karena peristiwa itu justru yang kemudian memicu respon besar-besaran di Papua. Nah, kemudian terkait dengan kejadian di Papua beberapa hari belakangan ini, kami juga langsung menerjunkan tim karena kebetulan Komnas HAM punya kantor perwakilan di Papua. Gitu. Jadi kami waktu itu membagi menjadi dua tim, ada yang ke Manokwari, ada yang ke Sorong. Karena pertama respon pertama itu di dua kota itu. Jadi setelah itu baru kemudian kejadian-kejadian itu menyebar ke berbagai kota. Dan sampai saat ini kami masih memverifikasi data-data terkait dengan jumlah korban, kronologi, termasuk juga bagaimana sebenarnya konteks yang ada dalam peristiwa Papua seminggu terakhir ini. Dalam pengertian konteks maksudnya adalah kami melihat bahwa yang ada di Papua ini kan akumulasi dari berbagai persoalan, dari berbagai perspektif, dari berbagai hal yang dirasakan oleh teman-teman Papua sebagai ketidakadilan. Karena itulah kemudian peristiwa yang ada juga tidak bisa dibaca hanya peristiwa saja, tapi harus meletakkan konteks dalam pengertian yang lebih luas, konteks yang lebih luas, sehingga kita bisa kemudian menjawab persoalan Papua ini menjadi lebih komprehensif. Ini yang saya kira patut untuk dijadikan pijakan bersama bagaimana menjawab persoalan Papua ke depan. Saya kira itu. Oke. Okay. Yang jelas diperlukan kehati-hatian yang tinggi, ya. Betul. Sekarang ini ya. Dan kalau bisa pejabat yang akan berbicara harus mengukur kecerdasannya dulu begitu. Mentok baru bicara lagi. Terlalu sensitif untuk sembarangan omong gitu. Kita istirahat dulu. Bagaimana sebaiknya mengurus Papua? Bagian kedua masih menjadi topik kita dalam perspektif Indonesia dan kami masih menunggu Dr. Michael Marufandu, seorang tokoh dari Papua yang biasanya sudah dekat ke sini, jadi kita coba kontak lagi. Saya akan lanjutkan dulu untuk sementara dengan Mas BK Ulu Absara dari Komnas HAM, karena tentu di sana bukan hanya masalah HAM, di sana masalah banyak sekali, tapi HAM adalah salah satunya. Dan ini bukan hanya persoalan 1-2 hari ini, masalahnya menimbun lama dan saya kira barangkali itu juga penting untuk diceritakan. Karena orang kira masalahnya cuma di sini, orang kira masalahnya cuma di Trigger, orang kira masalahnya cuma di Surabaya dan di bendera yang kita juga gak tahu apakah itu benar-benar bendera itu dicampakkan oleh orang dari dalam masalah-masalah. Benar kurang lebih itu perkara polisi dan konsultasi. Betul. Tapi kan banyak cerita yang banyak sekali lah. Ya. Gimana Komnas HAM apakah juga sudah membuat satu report komprehensif termasuk periode-periode sebelumnya agar masalah di sana kan bisa didudukkan dengan lebih baik? Iya, benar Bang Ican, bahwa saat ini selain kemudian kita merespon peristiwa yang saat ini sedang hangat-hangatnya begitu, Komnas HAM sudah membentuk tim khusus untuk Papua. Kebetulan saya jadi anggota bersama Komisioner Amiruddin. Ya, Amiruddin Al-Rahab. Ada dua tugas utamanya. Yang pertama adalah merespon peristiwa duga, kemanusiaan diduga, dan yang kedua kemudian merumuskan solusi terhadap permasalahan Papua secara keseluruhan. Itu jadi itu yang dilakukan oleh Komnas selain kita merespon peristiwa yang saat ini. Memang untuk yang seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini adalah akumulasi. Karena juga masih banyak sebenarnya komitmen-komitmen pemerintah, baik pemerintah yang sekarang maupun pemerintah sebelumnya, tidak dijalankan dengan baik. Satu pokok persoalan misalnya adalah soal dugaan pelanggaran HAM yang berat, peristiwa Wasir Wamena. Ini sampai saat ini belum ada titik terang di mana dan kapan mau selesai, dan seperti apa selesai. Artinya apakah kemudian jalur yudisial atau kemudian jalur non-yudisial. Ini satu hal. Peristiwa yang lainnya adalah soal bagaimana kemudian pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat misalnya, terhadap masyarakat Papua yang kemudian sedang mengekspresikan pikirannya, terus kemudian menyatakan pendapat segala macamnya. Ini kan juga jadi persoalan karena seringkali kemudian
mereka dihadapi dengan pendekatan keamanan. Ini hal yang kedua. Yang ketiga, saya kira kita juga melihat bahwa pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah yang diasumsikan akan mengangkat kesejahteraan segala macam tidak mendapat respon yang cukup baik. Tidak mendapat respon yang cukup baik dalam pengertian sebenarnya ini mau buat siapa? Pertanyaan yang mendasar itu kan begitu. Apakah untuk masyarakat Papua atau kemudian untuk para investor? Sehingga perlawanan-perlawanan itu ada. Artinya beton-beton dan jalan-jalan mulus itu tidak berhasil dikonversi menjadi obat kepuasan. Karena mungkin barangkali tentu itu obat yang benar, tapi bukan untuk penyakit yang itu. Ya. Bahwa isolasi harus ditembus, saya kira tidak ada yang boleh membantahnya. Ya. Memang masalahnya adalah barangkali lebih dari itu tidak dilakukan. Betul. Atau Komnas HAM melihat? Jadi begini, saya kira begini. Pemerintah pusat juga harus mengerti betul bahwa ketidakadilan ini bukan hanya ketidakadilan ekonomi. Ada perspektif misalnya kalau pakai teori hak asasi manusia adalah perspektif sipil politiknya dan juga selama ini agak lepas. Dalam pengertian agak lepas ada stigmatisasi misalnya. Terus kemudian bagaimana mereka itu dianggap sebagai warga negara kelas 2, terus solusi selalu datang dari Jakarta segala macam. Ini kan juga saya kira menimbulkan penumpukan-penumpukan beban bagi teman-teman Papua. Dan ini saya kira kalau pemerintah tidak mencoba untuk merubah pendekatannya, barangkali akan semakin menumpuk. Contoh kasus misalnya Komnas HAM terkait dengan peristiwa kemanusiaan diduga misalnya. Diduga terjadi tanggal 2 sampai 3 Desember 2018. Kami turun Februari. Kami memberikan rekomendasi, sekian banyak rekomendasi. Misalnya bagaimana mengaktifkan pemerintah kabupaten untuk mengefektifkan layanan publik, kesehatan, pendidikan dan yang lain sebagainya sebagai respon juga. Begitu juga untuk kemudian Kementerian Kesehatan misalnya. Kami minta menurunkan tim untuk mengirimkan bantuan obat-obatan segala macam karena pengungsi diduga semakin banyak dan itu tersebar meskipun terkonsentrasi di Wamena. Pun demikian misalnya dengan Kementerian Sosial. Itu Februari. Respon yang diberikan oleh pemerintah sangat lambat. Pemerintah pusat. Karena kami memberikan pemerintah pusat. Kami memberikan sekitar Februari, mereka hanya merespon dengan rapat koordinasi seadanya, tapi begitu muncul di jadi headline salah satu surat kabar, kelabakan. Padahal itu sudah sekian bulan berlalu, ada rapat koordinasi segala macam. Nah ini saya kira juga menimbulkan luka baru yang akhirnya menumpuk. Saya kira itu, Bang Iksan. Oke, saya mau alihkan ke Mbak Puput alias Ibu Aisyah Putri. Kalau tadi soal HAM ada masalah vertikal kan, walaupun memang ini problemnya juga bagi teman-teman, saya harus menjelaskan ke banyak orang, termasuk orang yang mengaku intelektual, ada perbedaan antara HAM dan pidana. Kadang-kadang mereka mengatakan, ini kalau ada kekerasan kepada tentara atau polisi atau aparat, kenapa tidak ada HAM? Wah, itu bukan HAM. HAM itu adalah aparat negara itu tugas tambahan lah ya. Tapi Aisyah, kan teman-teman kita sudah di Papua itu tidak hanya mengalami proses katakanlah ketertinggalan secara politik, dalam kompetisi sosial juga mereka barangkali dengan mudah. Kita lihat, saya kebetulan tahun 90-an pertengahan itu pernah sampai di Wamena setelah peristiwa yang terjadi di DPRD, dan kelihatan memang bahwa perekonomian itu dikuasai oleh pendatang dalam tanda petik ya, orang yang sudah lama di sana, ini Kimin sebenarnya. Nah, kalau kita lihat kejadian sekarang ini di Jayapura misalnya, toko-toko terbakar jelas bukan milik apa namanya asli kalau kita mau sebut itu. Artinya masalahnya tidak lagi sederhana jadi meluas, bukan hanya soal politik tapi juga ada soal sosial dan lain-lain. Nah, tapi LIPI sendiri apa yang ditemukan dalam apa yang disebut oleh lebih sebagai tim kajian
Papua dan Papua. Oke, ini Bang Ica, kalau saya melihat kasus yang sekarang muncul itu kan ditriggerkan oleh kejadian di Jawa Timur gitu ya. Dan itu hanya isu diskriminasi, rasisme. Tapi kalau kami melihat dari temuan LIPI tahun 2009, itu melihat 10 tahun lalu, ada 4 akar masalah konflik di Papua. Empat akar. Kita harus catat empat akar semua. Salah satunya tentang diskriminasi dan stigma itu memang ada. Dan ini terbukti bahkan sampai 10 tahun kemudian kita menemukan kasus Jawa Timur. Nah, tapi yang menjadi trigger tadi itu sebenarnya hanya salah satu masalah saja. Dan kita nggak bisa melihat persoalan Papua hanya dengan persoalan itu gitu. Ada seperti tadi juga sudah disampaikan, ada tiga masalah lain yang menjadi apa ya, membuat problem ini menjadi begitu kompleks sehingga akhirnya masalah yang muncul di Papua saat ini, tindakan-tindakan aksi demonstrasi itu sebenarnya kita nggak bisa lepaskan dari konflik secara lebih luas, lebih besar gitu, dari tiga akar masalah lain. Ada satu, pelanggaran HAM tadi sudah disebutkan. Pelanggaran HAM itu memang juga masih jadi problem meskipun sebenarnya pendekatan represif yang dilakukan oleh Orde Baru sudah dicabut gitu ya tahun 98, tapi sampai saat ini masih ada pelanggaran HAM. Dan itu sebenarnya sudah dinyatakan juga oleh Jokowi untuk diminta untuk segera dituntaskan ketika Presiden Jokowi terpilih di awal-awal masa 2014 itu. Di Natal, di hari Natal di Papua juga dinyatakan bahwa harus ada penyelesaian pelanggaran HAM. Tapi sampai saat ini, seperti tadi sudah disebutkan, Wasior, Wamena, dan Paniai, tiga kasus saja itu belum terselesaikan. Iya, dan itu tiga kejadian itu pun terjadi di masa era reformasi gitu. Sebenarnya ketika pendekatan keamanan itu sudah tidak dijadikan pendekatan utama. Bahkan namanya sudah berubah dari Irian Jaya ke Papua. Betul. Nah, kemudian ada dua masalah lagi terkait dengan kegagalan pembangunan. Nah, kegagalan pembangunan ini muncul sebenarnya sudah berlarut sekali lama dan ini masih kejadian sampai sekarang. Jadi tahun lalu ini yang paling mudah dan paling menggambarkan sebenarnya kegagalan pembangunan itu seperti apa sih? Tahun lalu LIPI dan The Asia Foundation mengadakan riset dan kita menemukan bahwa kondisi kemiskinan paling tinggi, semakin tinggi dan IPM semakin rendah itu berada di wilayah-wilayah kabupaten kota yang mayoritas Papuanya, orang asli Papuanya tinggi. Jadi semakin tinggi OAP, semakin banyak masalah kemiskinan dan IPM rendahnya gitu. Ini kan sebenarnya orang asli Papua. Ini kan sudah diskusi kita pakai sekarang. Jadi ini kan ironi sebenarnya karena Otsus sudah berjalan hampir 20 tahun, bahkan pendanaannya sudah mau berhenti nanti tahun depan, tapi kok tidak ada perubahan? Padahal Otsus kan ditujukan untuk orang asli Papua gitu utamanya ya. Semacam affirmative policy gitu. Ya. Betul. Dan yang menarik juga pembangunan ya. Iya, dan yang menarik juga di undang-undang Otsus banyak sekali aturan dan yang menjadi apa yang diutamakan untuk diimplementasikan itu yang berkaitan dengan ekonomi dan afirmasi. Nah, yang terakhir itu adalah status politik dan sejarah politik Papua. Nah, ini juga sebenarnya problem yang sebenarnya seringkali dihindari oleh pemerintah. Nah, padahal ini menjadi satu isu besar yang harus diperhatikan gitu. Dan ini sebenarnya yang juga jadi gini, ada perbedaan perspektif tentang proses dan integrasi dan status politik Papua masuk ke Indonesia. Dan ini kan sebenarnya juga akar masalah yang harus diperhatikan. Tapi dan terus ingatan itu kan turun sampai ke bawah. Iya, betul. Generasi demi generasi. Dan kalau kita lihat kasus tanggal 15 kemarin itu yang jadi isu gitu, di bawah aksi demonstrasi di mana-mana, tidak hanya di Jawa Timur gitu, tapi di Jakarta, di Papua sendiri dan di beberapa kota. Jakarta bahkan di jantung. Betul. Jantung ibu kota ya, di depan istana. Dan itu selalu berulang gitu, Bang Ican. Nah, sebenarnya di Undang-Undang Otsus sudah ada upaya untuk mengatur itu dengan membuat KKR. Jadi salah satu poin penting di KKR itu adalah pelurusan sejarah. KKR itu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Gitu. Tapi dengan berbagai apa ya isu tentang pembentukan KKR yang dinyatakan tidak mungkin, seperti misalnya UU KKR-nya dicabut MK dan lain-lain ya, ada isu juga terkait dengan itu, upaya pelurusan sejarah ini tidak pernah dilakukan. Jadi saya melihat ada 4 akar masalah sebenarnya yang harus kita kita gali ketika membaca konflik Papua. Kalau saya mau fokus sedikit dulu pada apa namanya sejarah kebersamaan kita dengan Papua,
itu tidak bisa diobati oleh diizinkan pertama oleh Gus Dur nama jadi Papua, kedua diizinkannya bendera Bintang Kejora walaupun hanya 1 cm tingginya di bawah apa namanya di bawah bendera putih. Iya, itu status otonomi khusus. Iya, itu bisa jadi saat ini sebenarnya kelemahan dari apa yang kita lakukan untuk menyelesaikan konflik di Papua adalah pendekatan yang parsial. Jadi tidak menyeluruh, tidak komprehensif. Padahal kalau kita lihat tadi ada 4 masalah, paling tidak ada 4 akar masalah yang harus dituntaskan gitu. Tapi selama ini pemerintah itu fokus hanya pada aspek ekonominya saja. Jadi pendekatan pembangunannya saja yang dilakukan, membangun infrastruktur, menggulirkan dana yang begitu besar melalui otsus dan membangun apa rumah sakit dan segala macam. Itu memang kita perlukan gitu. Tapi enggak cukup gitu, Bang. Kita harus melihat aspek-aspek lainnya. Termasuk ya tadi terkait dengan misalnya kultur orang Papua, dan itu sebenarnya sudah diatur juga di Undang-Undang Otsus. Sebenarnya Undang-Undang Otsus itu cukup komprehensif, sayangnya hampir sebagian besar pasalnya tidak terimplementasi, terutama yang berkaitan dengan sosial politik. Aturan undang-undang garis-garis besar haluan negara dulu dibikin, kita jauh sekali itu, jadi kayak bikin negara di surga. Tapi yang dikatakan biasanya 10%, memang itu problem ya. Tapi kalau kembali lagi ke Bung Deka, apakah ada catatan yang cukup komprehensif gitu terkait dengan urut-urutan masalah di Papua yang kan sebenarnya begini, kalau tidak diletakkan di atas meja, seluruhnya ada di balik meja. Dan beliau kita nggak tahu apa saja yang dibicarakan orang. Ya, ya kalau misalnya seperti itu ada catatan sangat banyak di Komnas HAM. Dari persoalan misalnya tadi dugaan pelanggaran HAM yang berat, misalnya kasus Wasior Wamena gitu, paniai masih diselidiki. Jadi kami belum menyelesaikan laporan karena memang tertunda dan ada beberapa tantangan yang sedang kami hadapi kaitannya dengan penyelesaian laporan paniai ini. Tetapi ada sekian banyak memang kalau kita mau mengurutkan dari persoalan yang paling besar, misalnya ya, dulu ketika AB Pura misalnya terjadi segala macam, terus kemudian ada Wasior Wamena dan kemudian Paniai, itu ada di bawah gitu. Kemudian ini yang kalau ada kemauan politik dari pemerintah bahwa memang Wasior Wamena ini mau diselesaikan, saya kira itu bisa jadi penanda utama bahwa hak-hak sipil politik kawan-kawan Papua ini mulai diperhatikan. Kita mau iklan, tapi apa hambatan utamanya? Iya, hambatan utamanya saya kira ada di pemerintah pusat. Komitmen politiknya masih sangat rendah. Saya ingat betul Juli 2018. Bukan karena aktor-aktor terkait masih ada. Iya, bukan. Artinya 2018 kami bertujuh, Komisioner Komnas HAM ketemu dengan Presiden, memberikan solusi penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM yang berat, tidak hanya Wasior Wamena. Presiden kemudian sepakat dengan apa ada beberapa kasus yang didahulukan gitu, karena ada beberapa pertimbangan, salah satunya Wasior Wamena. Sampai saat ini belum ada langkah lanjutan. Sudah ditagih? Sudah ditagih, dua kali tagih. Sudah kirim bil ya? Sudah kirim bil, termasuk kan SMS segala macam. Presiden. Tapi sampai saat ini belum ada langkah yang signifikan yang bisa membuat kawan-kawan di Papua yakin. Ini yang saya kira penting untuk kita ketahui bersama. Oke, itu, Pak. Kita istirahat dulu dan jangan lupa, jangan pergi ke mana-mana. Saya masih menyimpan Dr. Philip Vermonte. Ini masalahnya akan kita besarkan nanti, kita luaskan. Pastikan kita masih dalam perspektif Indonesia. Sambil masih terus menanti Dr. Michael Manufaku yang sedang dalam perjalanan dan terus dikontak oleh produser kami, Mbak Ola, kita akan lanjutkan topik kita bagaimana mengurus masalah Papua bagian kedua. Dan masih bersama saya Calon Lembah ada Bu Beka Ulu Hapsara, komisioner dari Komnas HAM yang kebetulan ada di desk Papua itu sebenarnya. Komnas HAM tentu komprehensif sekali laporan yang mereka terima dan sudah disampaikan ke para pemegang otoritas. Yang tadi barusan bicara adalah Mbak Aisyah Putri Budiatri MA dari LIPI yang juga merupakan bagian dari tim kajian Papua LIPI yang sudah juga membuat report yang komprehensif dan sudah diserahkan ke para mana ya? Iya, sudah diserahkan ke para mana.
Dan semoga yang diserahkan itu membacanya dengan seksama gitu. Mudah-mudahan. Karena dikerjakan dengan penuh seksama juga. Oke, waktunya untuk berbicara dengan Dr. Philip Jusario Vermonte, Direktur Eksekutif dari Center for Strategic and International Studies. Jadi Strategic and International Studies. Jadi kita sudah bayangkan diskusinya akan kita terbangkan ke arah mana. Bu Philip, ada yang mengatakan, dan tentu kita sudah sama-sama tahu di berbagai perbincangan media, bahwa soal Papua tidak pernah hanya menjadi masalah Papua sendiri, tidak juga hanya menjadi masalah Indonesia sendiri, tetapi menjadi bahkan masalah global. Greg Paul Green menulis bahkan pembunuhan JFK, konon ada kaitannya, apakah langsung atau tidak, tentu itu teori dia, dengan apa yang terjadi dalam rangkaian hubungan yang makin dekat antara Kennedy dengan Soekarno yang bisa berakibat Freeport-nya tidak terlalu diperhatikan, konon. Nah, tapi juga kita mengetahui bahwa seribu atau berapa orang hari ini di Darwin yang kata orang-orang yang mengamati intelijen dan kajian geostrategis itu kan hanya angka. Angka itu bisa bertambah dengan cepat dengan deployment yang dilakukan dari Pasifik dan sebagainya. Ada juga yang mengembalikan ke masa yang tadi disampaikan oleh Mbak Aisyah bahwa perusahaan sejarah. Sejak awal kan kita tahu bahwa ya perundingan-perundingan yang menyebabkan Papua bergabung PPRS itu tidak sebagaimana kampungnya Anna dan kampungnya Aisyah Putri dan kampungnya PK gitu. Tapi Anda silakan memulai dari mana, Anda punya otoritas. Ya, makasih. Yang pertama, seperti tadi menulisan mulai, itu kan menyatakan bahwa kita ini sudah nggak ada batas-batas juga gitu. Jadi apa yang terjadi di domestik itu pasti dengan segera akan menjadi isu internasional. Sebaliknya, apa yang menjadi isu di dunia internasional mungkin dia akan mengubah juga politik domestik. Jadi dalam hal Papua ini terkait dengan diplomasi dan lain-lain, saya kira akar masalahnya ada di dalam negeri. Jadi diplomasi akhirnya dalam negeri, first, dalam negeri ya, harus dibereskan. Apapun yang mau dilakukan dari sisi diplomatik, diplomat-diplomat kita di luar negeri dan lain-lain, sepanjang soal-soalnya di dalam negeri tidak diselesaikan, itu mereka akan defending sesuatu yang undefendable, yang nggak bisa di defend, ya kan? Dan ini sebetulnya pengalaman lama juga. Dulu bertahun-tahun juga diplomat-diplomat kita itu jungkir balik, berusaha membuat case bahwa tidak ada apa-apa di Timur-Timur, gitu. Tetapi kan karena terus-menerus terjadi pelanggaran HAM Timur-Timur, mereka nggak bisa mendefend sesuatu yang mereka juga nggak bisa bela. Gitu. Akhirnya oleh Menteri Ali Alatas dengan mungkin agak bercanda dia bilang ini kerikil dalam sepatu tuh, gitu. Akan dibawa ke mana-mana. Gitu. Nah, terkait soal Papua, saya kira ada beberapa hal. Yang pertama, ini memang soal yang sudah terjumpuk ya, sudah lama. Dan menurut saya harapan kita sebetulnya dengan waktu itu terpilihnya Pak Jokowi kan minimal tidak ada lagi pelanggaran. Jadi yang lama aja belum bisa diselesaikan, masa ada pelanggaran baru? Minimal jangan terjadi yang baru gitu. Sehingga itu tidak memperburuk masalah. Tetapi kan terus masih terjadi juga. Nah, terjadinya ini menurut saya juga adalah fungsi dari persoalan kita yang lebih mendasar juga. Ada banyak impunitas, ya kan? Pelanggar-pelanggar HAM itu banyak sekali yang memang belum dibawa ke ke peradilan. Sehingga persepsi tentang impunitas itu mungkin juga membakar emosi saudara-saudara kita di Papua. Atau juga bahkan predikat bersalah pun belum tahu kita. Ya. Ya, kita bacakan report-report jurnalistik, report penelitian, tapi belum ada catatan hukum yang mengatakan bahwa inilah. Betul. Jadi peristiwanya proses itu tidak ada, dan itu mungkin terkait banyak hal juga yang tadi, misalnya mungkin teman-teman di TNI Polri merasa esprit de corps-nya nggak boleh diganggu, tapi di sisi yang lain pelanggaran HAM terjadi masyarakat bukan cuma di Papua, sebetulnya kita semua kan juga ingin penegakan hukum, aparatur yang punya hak menggunakan kekuatan itu juga melakukan tugasnya dengan memperhatikan prinsip-prinsip HAM dan kemanusiaan gitu. Tidak boleh semena-mena. Dan ini yang saya kira belum terjadi selama, paling enggak kalau kita bicara Papua sudah lama, ya minimal 5 tahun terakhir inilah selama pemerintahan Pak Jokowi. Seharusnya mungkin bisa dikerjakan.
Yang kedua, tentu saja sekarang persoalannya kan apa yang harus dilakukan. Itu kalau kajian udah banyak sekali soal Papua inilah. Roadmapnya LIPI itu ya jelas, kajiannya Komnas HAM udah jelas. Sebelum apa yang dilakukan, apakah Amerika Serikat misalnya dengan mudah kita tunjuk apa terlibat awal dan meminggirkan Belanda dalam proses menyatukan kita dengan apa karena sebagai pemenang perang dunia. Tapi yang kedua, sepupunya Amerika, Australia juga terus melihat ini sebagai proksi atau ada lagi kaukus Melanesia yang terbentuk, tapi kurang lebih kita bisa bilang karena ada pegunungan yang Greenberg yang merupakan ya harta dunia dikatakan begitu, sehingga tidak mungkin tidak terjadi apa-apa di sana dengan tanpa pengetahuan apa namanya dunia internasional. Dunia internasional itu bisa kita bilang diplomatik, urusan diplomat resmi, tapi bisa juga urusan mata-mata intelijen dan operasi-operasi yang atas hukum, ya. Atau bahkan kegiatan so-called intellectual discourse yang juga pada bagian dari soft war. Tapi Anda tentu punya cerita yang lebih menarik. Soalnya gini, menurut saya sekarang ini kita dengan mudah bisa menduga argumen pemerintah Indonesia terkait dengan misalnya tuntutan kemerdekaan, referendum dan lain-lain, yaitu bahwa ini argumen mereka, argumen pemerintah bahwa dulu prosesnya di endorse oleh United Nations dan dalam prosesnya melibatkan United Nations, itu argumen standar pemerintah Indonesia. Sekarang soalnya di seluruh dunia ada banyak kasus-kasus seperti kisah tentang Papua, tentang Aceh, tentang Timur. Sekarang yang lagi ramai di dunia ada Kashmir, Cina, ada kasus Xinjiang, ada macam-macam tempat di seluruh dunia. Yang mungkin secara internasional, karena hari ini juga kita diikuti suasana ketidakpastian macam-macam ya. Presiden di White House sana di Gedung Putih agak ngaco orangnya, ya kan? Inggris juga Eropa sedang kacau balau segala macam. Ada Putin yang sangat kuat. Ada Putin yang sangat kuat. Sehingga dari sisi itu, kekuatan negara-negara yang punya hak veto itu mungkin agak susah ditebak gitu dalam konteks itu. Dan mungkin saya duga mereka kalau ada usaha-usaha untuk self-determination di UN Security Council itu akan diveto. Menurut saya oleh Rusia, dia punya persoalan dengan Czechnya, Cina dengan Xinjiang, itu pasti mereka akan veto. Gitu. Jadi dari sisi belum lagi Kurdi, tiga negara ada Kurdi, ya kan, Kashmir, Pakistan dan lain-lain. Jadi dari sisi itu mungkin soalnya adalah menurut saya lebih baik selesaikan persoalan di dalam oleh pemerintah Indonesia. Domestic first, urusan di Papua selesaikan. Yang pertama saya setuju dengan Mas Deka tadi bahwa sudah terlalu banyak pelanggaran. Tunjukkan gesture, komitmen paling tidak satu atau dua kasus. Dan ini memerlukan bagaimana pemerintah, presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi bisa membuat TNI dan Polri menyetujui proses peradilan itu. Kan soalnya kadang-kadang para pelanggaran HAM ini siapapun presidennya dia nggak bisa sentuh. Gitu. Ini kan sejak zaman Pak SBY juga ada terjadi segala pelanggaran ini. Namun saya ambil satu atau dua kasus, gesture harus ditunjukkan. Tadi Pak Mas BK udah menunjukkan bahwa udah pernah ketemu Komnas HAM, udah di list persoalan-persoalan pelanggaran ini dan sudah ditagih janjinya. Menurut saya ini sekarang waktunya untuk secara tegas. Yang kedua, menurut saya soalnya juga begini, ini harus dihadari. Yang harus ada adalah empati, gitu. Kadang-kadang apa yang terjadi di Surabaya dan lain-lain itu menunjukkan bahwa mungkin karena sebagian besar kita banyak orang dan politik ya. Iya, kita tidak peduli pada soal itu karena informasi juga tidak mungkin tidak tidak diapresiasi oleh orang banyak, sehingga muncul soal-soal tentang rasisme yang itu menghujam ke persoalan identitas. Artinya ada yang mau bilang selain harus berhati-hati mengurusi masalah Papua juga harus pakai hati. Saya setuju. Iya, memang itu yang ingin saya sampaikan, bahwa empati. Gus Dur itu contoh yang paling baik menurut saya tentang empati ini. Mungkin buat sebagian kita soal bendera itu bisa hidup mati, sama ya orang Indonesia, kita orang Indonesia bendera kita dibakar marah sama mati. Tapi mungkin orang Amerika, orang Australia bendera dibakar santai-santai aja. Karena identitasnya bukan ditaruh di bendera. Kan gitu kan. Tetapi mungkin bagi sebagian besar orang Indonesia, identitas itu representasinya bendera. Mungkin juga buat sebagian besar orang Papua, masyarakat Papua mungkin bendera itu identitas. Tapi Bung Ican tahu, hampir banyak provinsi Indonesia punya bendera. Saya orang Minang,
Coba kalau pergi ke Minang ada acara-acara Pemda, itu yang muncul bendera-bendera warnanya merah, kuning, hitam kayak bendera Jerman. Itu ada pendukung Jerman dulu ya. Bola ya, saya bola. Jadi itu identitas misalnya Kerajaan Lama Pagaruyung, biasa-biasa aja itu ditaruh. Cuma kan karena tidak ada persoalan tentang self-determination di Sumatera Barat, dulu pernah tahun 50-an, Mereri. Itu bukan menjadi masalah. Dan Gus Dur bilang bahwa kibarkan saja bendera asal, kalau bisa bolehlah di bawahnya merah putih. Dan itu saya kira waktu itu kelihatannya saudara-saudara di Papua mungkin mengapresiasi apa yang di... Ada gesture, bahwa menghormati. Ada relaksasi. Tapi mungkin masalah tetap saja, kalaupun bendera boleh berkibar sepanjang dia tidak lebih tinggi dari bendera merah putih, dan itu seperti bagian dari negosiasi secara simbolik. Tetapi kalau Anda bilang tadi domestic first, saya kira Puput juga menyatakan beberapa hal akar-akar masalah di dalam negeri dan di dalam sana, dan Mas Beka juga menyebut memang soalnya adalah ya masalah yang ada harus terungkap, kan kira-kira gitu. Iya. Ambil satu atau dua kasus yang saya yakin teman-teman Komnas HAM ada tuh, yang doable, yang sangat bisa diselesaikan sebetulnya. Kalau yang lain-lain yang lama udah berat itu mungkin agak susah. Tapi ada beberapa hal yang doable, misalnya ini bukan memudahkan persoalan, tapi mungkin melibatkan dari sisi orang-orang yang melakukan pelanggaran HAM itu, mungkin dia lower rank. Jadi harusnya TNI dan Polri lebih dalam tanda petik, ya sudah gak apa-apa, itu dihukum, dibawa ke justice dan lain-lain. Tapi gesture itu penting buat orang-orang di Papua. Yang ketiga menurut saya juga penting, ada contoh yang baik sebetulnya yang dilakukan oleh pemerintahan SBY sebelumnya. Itu ada betul-betul unit yang ngurusin Papua, melototin Papua setiap hari. Dulu ada yang namanya UP4B, itu inisiatif yang bagus di bawah kantor UP4B. UP4B punya kantor di Papua, ada harusnya, ini persoalannya lagi kan, ada program-program ekonomi dan program-program politik yang dijalankan, kultural dan lain-lain. Tetapi pada akhirnya... Bukan dia malah kelihatan tangan Jakarta, kan orang-orang dari dulu mengatakan lebih baik decentralized, sehingga dikasih otsus, otsus artinya tidak sampai merdeka, kalau kita mengurus diri sendiri. Enggak, kalau kita melihat Papua sebagai dalam konteks otonomi khusus, berarti dia daerah yang khusus, dan kemudian juga ada komitmen khusus dari pemerintah. Ada persoalan di Papua yang membutuhkan penyelesaian politik dari Jakarta. Okay. Jadi dia tidak perlu masuk dalam jalur birokrasi yang lama. Ada unit yang, tapi ada PR-nya waktu itu, konsepnya mungkin cukup baik, tetapi komitmennya kurang. Jadi baik dari resources, komitmen politik, dan lainnya itu tidak di... Tidak banyak breakthrough yang diberikan. Tidak banyak breakthrough karena tidak di backup secara konkret, secara, melalui political will dan juga resources gitu. Nah sekarang memang ada misalnya di KSP, di deput, itu soal Papua ada di kedeputian 5 yang juga mengurus masalah yang lain gitu, sehingga mungkin attention span-nya sendiri ya lebih kecil gitu, sehingga lebih susah dan akibatnya lebih sulit juga untuk membuat berbagai terobosan dalam soal Papua gitu. Jadi artinya di tangan deputi itu ini bukan masalah khusus, jadi masalah umum karena harus mengurus hal-hal yang lain. Oke, kita istirahat untuk jurnal 9, kenapa kan 8? 9 ya? Oke. Dari profesor saya, Mbak Ella yang keren ini, kita dapat cerita bahwa Pak Michael sudah balik arah menuju sini, mudah-mudahan cepat sampai. Kita menanti suara Pak Michael Marufandu, seorang tokoh Papua. Sejak tadi tapi kita berbicara dengan 3 orang tokoh juga, yaitu BK Ulu Hapsara, Komisioner Komnas HAM yang sudah memberikan banyak sekali catatan kepada pemerintah untuk segera dilaksanakan, dan saya kira itu bisa menjadi sarana untuk ya mungkin tidak langsung meredakan ketegangan, tapi meredakan gesture. Tadi kata Mbak Puput, gesture itu penting. Saya nggak tahu Philip apa Mbak Puput mengatakan, tentu kan terlihat itu bahwa ada niat baik. Niat baik tidak bisa kita simpan, tetapi kalau pemerintah kan harus dalam kegiatan. Juga tadi ada Mbak Puput, Aisyah Putri Budiatri, beliau adalah peneliti dari LIPI yang ada dalam tim kajian Papua dari LIPI. Bukan hanya Komnas HAM punya desk, di LIPI juga ada, jangan salah. CSIS mungkin juga punya ya. Bu Philip Tombonte tadi berbicara banyak hal juga yang saya kira kita lihat perhatikan. Sambil menunggu Pak Michael, saya kembali ke Mas Beka. Kan
banyak masalah, ada masalah pembangunan, ada otsus yang tidak diimplementasikan dengan baik karena tidak ada desain yang operasional dan macam-macam. Pokoknya cerita di sekitar proses pembangunan, kesejahteraan itu banyak. Tapi tetap saja yang kalau kita buka, kita lihat rumah, halaman depannya adalah soal HAM, kekerasan dan HAM. Itu tidak bisa kita pungkiri. Nah, dalam konteks ini, front kita kan bukan hanya dalam negeri, bukan hanya dengan teman-temannya Mas Philip, yeah. bukan hanya dengan media, bukan front kita, yang saya maksud kita adalah pemerintah, yeah. itu kan juga dunia internasional. Betul. Dan ini kan bukan perkara yang kita harus diamkan, dan apalagi seluruh catatan yang diberikan itu bukan oleh lembaga yang antar berantar, tapi Komnas HAM, Komisi Nasional Negara, gitu, negoro, silahkan. Ya, memang betul, apalagi kemudian Indonesia saat ini sedang ada atau sedang memiliki posisi mau mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB. Jadi saya kira dengan peristiwa yang terjadi di Surabaya, di Bandung, di Malang, terus kemudian di Papua belakangan ini memang apa ya, membuat jalan semakin terjal. Komnas HAM sendiri pada posisi mendukung, mendukung Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan HAM, tapi tentu saja dengan sekian banyak syarat ketat. Anda mendukung sebagai politik negara? Politik negara. Kami mendukung dengan sekian banyak syarat ketat. Syarat yang pertama, tentu saja penyelesaian pelanggaran HAM yang berat. Seperti apa caranya? Komnas HAM sudah memberikan dua rekomendasi utama. Mau pakai yudisial atau non-yudisial. Yudisial tentu saja berkas penyelidikan Komnas diteruskan ke Jaksa Agung, disidik untuk kemudian dituntut dan membentuk pengadilan HAM. Non-judisial karena undang-undang KKR sudah ultra petita, artinya sudah dibatalkan. Kami merekomendasikan Presiden, kalau memang mau non-judisial, harus dibikin peraturan atau kebijakan setingkat undang-undang. Tidak boleh kemudian instruksi Menteri, kemudian atau keputusan Presiden, tapi harus setingkat undang-undang. Karena itulah amanat dari Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000. Tapi rekonsiliasi kan sebenarnya tidak usah dipaksa dengan undang-undang. Kita pakai akal sehat, pakai tingkat peradaban, pakai etika-etika yang standar, misalnya rekonsiliasi, apalagi pemerintahan kita kan presidensial. Presiden yang perlu bicara dengan macam-macam orang untuk menerbitkan sebuah instrumen agar, walaupun tadi undang-undang rekonsiliasi. Ya, persoalannya begini, ada kaitan undang-undang nomor 26, masih ada pasal 40. Terus kemudian yang kedua, ketika inisiatif negara adalah dia merekognisi bahwa memang ada peristiwa itu. Ini tidak hanya sekedar sebenarnya kalau rekonsiliasi kultural, peristiwa 65 sudah banyak sekali masyarakat membuat inisiatif apa rekonsiliasi kultural. Tapi adalah soal bagaimana rekognisi negara atas peristiwa tersebut, sekaligus juga memang dia bertanggung jawab. Mau apa, ada kompensasi, restitusi, terus rehabilitasi dan yang lain sebagainya harus dilakukan oleh negara. Tapi kan negara harus memberikan cap yang jelas mana yang salah, mana yang benar. Betul. Ya kan gitu. Dan itu kemudian syaratnya kemudian memang pengungkapan kebenaran. Persis tadi bahwa ketika mau menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang berat, misalnya pengungkapan kebenaran terlebih dahulu. Mana sih kemudian apa? Tentu saja semua pihak bisa mengklaim kebenarannya masing-masing. Tapi negara lah yang kemudian berwajib untuk memfasilitasi itu dan menerimanya. Itu kalau kita mau ngomong balik lagi ke konteks Papua misalnya, itu baru jalan awal menurut saya. Jalan yang lain kemudian, karena tadi saya sepakat dengan Mbak Putri dan Bung Philip misalnya, ini sangat kompleks, maka tidak ada obat tunggal. Ini baru persoalan HAM saja, belum kita ngomong soal kemiskinan, belum ngomong soal akses misalnya kesehatan, pendidikan, pelayanan publik dan yang lain sebagainya. Sebagai orang yang pernah sampai ke Wamena, saya kira banyak sekali kita bisa ceritakan. Betul. Dalam diskusi yang pasti terlalu pendek waktu. Nah, belum lagi soal misalnya tata kelolanya, bagaimana kemudian mengirimkan. Ya. Apa? Saya kira kata kunci dari Bu Philip tadi bahwa apa namanya empati. Ya. Betul. Empati itu kan di atas undang-undang, di atas peraturan-peraturan, di atas perintah-perintah konstitusional. Kan itu yang kadang-kadang tidak usah kita ceramahkan. Iya, betul. Saya mau mengutip misalnya apa omongan Gus Dur kalau tidak. Ketika ngomong demokrasi itu tidak ada mayoritas minoritas, tidak ada warga negara kelas 1, kelas 2. Itulah juga yang tadi empati itu. Kalau kita ke kawan-kawan di Papua, ya mereka bukan warga negara kelas 2,
sama setara dengan yang ada di Jawa. Kalau lihat sumbangan dari Freeport yang bisa VIP. VIP, VIP mungkin malah. Sama dengan orang Aceh bilang, kami ini nyumbang ini, kalau daerah kau cat apa yang kau sumbang? Hari-hari pertama Republik. Berlaku kelas tribun aja lah ya. Festival, kelas festival. Betul, pada itu yang kedua. Saya dari yang ketiga, saya kira ini bagi saya peristiwa yang ada di Papua gitu ya. Ini momentum kita semua bersama. Pertama, mengkoreksi apa yang selama ini kita lakukan. Dan yang kedua, memberikan komitmen. Tanda yang positif bahwa kemudian Papua ini memang mau diselesaikan dengan cara yang bermartabat. Memperlakukan manusia sebagai manusia. Artinya gini, kalau kita benar-benar tiap hari mengatakan kita adalah bersaudara, ya praktekin aja. Tunjukkan, betul. Dan karena ini negara, tunjukkannya itu tentu seperti dikatakan oleh Mbak Putri dengan Mas Philip juga, ya tunjukkannya itu policy, kebijakan, anggaran, pengawasan, macam-macam lah ya. Dan yang mungkin yang juga penting adalah soal pengawasan yang terakhir tadi. Soal pengawasan tadi mau otsus atau kemudian mau otonomi daerah atau yang lain sebagai tata kelola pemerintahan daerah lagi atau bahkan soal korupsi. Ketika kita ngomong otsus segala macam kan kita juga tidak bisa menutup mata bahwa ada sekian banyak uang yang hilang di situ. Karena begini Mbak BKS, ya, saya pernah waktu pernah berdinas 2 tahun di tempat calon yang dekat kantor yang Philip di Senayan itu, beberapa pejabat pun selalu bilang gini, apalagi kalian ini desentralisasi otonomi daerah kita sudah kasih apa ya, semua macam kau pikir kau punya uang kau kasih gitu loh. Jadi satu itu, kedua tapi kan ada masalah juga pada pengawasan. Lu kau pikir hanya di daerah kami ada masalah, di birokrasi pusat juga ada masalah dalam soal pengawasan. Jadi kurang lebih ya. Ini kan kalau...